Saat ini Jasara Harja Cabang Jambi terus memberikan usaha preventif dengan melakukan pencegahan kecelakaan lalu lintas, di mana salah satunya dengan memberikan pelayanan gratis melalui mobil unit keselamatan lalu lintas atau MUKL yang menyasar kepada pengemudi PO Ratu Intan yang merupakan mitra setia Jasara Harja pada Kamis 21 Oktober 2021. Dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis ini, pihak Jasara Harja bekerja sama dengan dokter dan perawat dari Bidokes Polda Jambi, serta penyediaan obat yang bersinergi dengan BUMN yakni Kimia Farma. Pelayanan ini bertujuan mengetahui kondisi kesehatan pengemudi angkutan umum sebelum melakukan perjalanan jauh. Kegiatan ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengemudi, teknisi, kondektur maupun petugas di PO Ratu Intan. Pada bulan lalu, pelayanan kesehatan gratis ini juga dilaksanakan di kawasan Danau Sipin. Biasanya tidak hanya fokus untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lintas, namun juga melakukan tindakan preventif dan penanggulangan kecelakaan, yakni dengan memberikan kesehatan gratis kepada penumpang yang memakai transportasi darat, yakni Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.